Guys. Gua apa nih? Kita buka ya. Lumayan ya. Harganya. Harganya berapa tuh? 23. Aku belum pernah cobain loh, guys. Ini makanya kita cobain ya, guys. Aku penasaran banget ini isinya apa. Oke, okay, mari kita coba. Kita belah dulu ya. Untung tadi aku gak bawa pisau, guys, karena aku bawa pisau. Tapi yang harus megang pisaunya siapa? Mama. Ya, anak kecil tidak boleh. Coba kita coba ya, guys. Kita bawa pisau, guys. Ya, harus jauh-jauh. Kita cobain rasanya gimana nih, guys. Nih, buah sebesar. Aku penasaran banget sih. Iya nih, buah sebesar ini kita makan. Pisaunya jatuh ke aku. Enggak, mama juga hati-hati. Ini guys, kita belah, guys. Hati-hati ya, Kak. Wow, udah banyak air. Kayaknya enak nih, guys. Nah, karena mau Imlek ya, jadi banyak buah-buahan. Oh, warnanya warna ini. Iya, pisaunya. Tuh. Isinya ada kayak gini ya. Aku makannya mau. Nah, mama kupas dulu enggak sama kulitnya? Enggak. Hah? Begitu makan. Kalau makan kalau orang yang Imlek makannya kayak gini, Ma. Enggak, itu dibuang dulu sini, yang ininya dibuang dulu. Manis kan? Itu apa, Ma? Iya, tengah-tengahnya bijinya, tangannya awas dulu, Kakak. Bijinya iya, kok gede, Ma. Bentuknya kayak gitu. Ma, ini tuhnya enggak usah dibelah. Oh, enggak usah. Kalau asam gitu ya, Ma? Enggak kok. Enggak usah asam, Kak. Enak. Oh, gitu rasanya. Oke. Okay. Seperti itu review makanan buah kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biar kita nanti bisa review makanan yang lain-lain lagi ya, Kak ya. Ikutin channel kita juga. Support kita dengan subscribe. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.